kepala kerucut, bau. Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Allegri. Untuk saat ini saya akan membuat video singkat untuk informasi terkait dengan countersink. Countersink ini memiliki fungsi untuk membuat lubang kerucut di atas pengeboran ketika kita membuat lubang, agar nanti si kepala bautnya itu atau kepala murnya itu rata dengan media yang dibor. Jadi tidak nonjol ke atas, tapi dia rata. Misalnya kita akan membuat pengeboran atau misalnya ingin membaut kayu, itu kita bor terlebih dahulu. Kemudian biasanya si kepala bautnya itu nonjol. Nah, fungsi countersink ini untuk membuat lubang kerucut agar nanti si kepala bautnya itu rata dengan media kayunya. Dan ini sangat-sangat sederhana, dan ini mungkin sedikit terlewatkan oleh para pembeli karena bentuknya yang tidak umum. Bentuknya itu besar kepalanya di depan, tapi agak sedikit runcing di pinggirannya. Ini countersink. Kemudian mereka tidak membaca buku petunjuknya. Ini fungsinya untuk apa? Itu kesalahan pertama untuk para pembeli. Jadi sebisa mungkin kita harus membaca buku petunjuk ataupun tempat ini menyimpannya. Ini fungsinya untuk apa? Biasanya ada tulisan di bawahnya atau di atasnya. Ini salah satunya. Fungsi seperti apa? Kita akan coba untuk countersink ini. Ini cukup kita pasangkan di kepala mata bor, kemudian kita kencangkan di caknya, kemudian baru kita setelah dilubangkan ini, kita gunakan si countersink ini untuk membuat kerucut, si kepala kerucut baut. Kita gunakan si countersinknya, dan ini sudah ada lubang kerucutnya, baru kita gunakan pembautan. Nah, ini dia hasilnya. Jadi dia rata dengan si kayunya. Kalau yang ini salah satunya masih belum rata. Ini kita coba buka lepas lagi. Tadi ke mode pengeboran, kita ganti ke mode pembautan. Kita pasang bautnya. Ini yang PH2. Oke, sekarang dia rata. Jadi kalau dari dekat seperti ini. Oke, ini hasilnya. Ini lebih rata dibandingkan tadi. Kalau tadi agak sedikit keluar, kalau ini udah mulai ke dalam. Ini terlihat rapi. Ini salah satu countersink yang saya gunakan. Ini salah satunya dari Bosch. Ini countersink. Ada tulisannya. Kesalahan pertama pada pembeli itu adalah tidak membaca secara detail apa yang mereka beli. Jadi mereka fokus pada kalau dia beli bor, dia ke bor.
ini ada bornya. Tapi di sini ini ada tulisannya sebenarnya, ada sangat jelas di sini, countersink dengan bentuk yang tidak umum. Bentuk yang tidak umum kalau menurut saya itu hal yang menarik, harus dilihat secara seksama itu fungsinya untuk apa. Dan ini salah satunya. Kemudian ada adaptornya, sebenarnya ada adaptornya tuh di sana. Nah, ini di adaptornya. Jadi adaptornya itu bisa dipasang. Jadi ketika kita ingin memasang mata bor, kita tinggal lepas si mata bornya. Kemudian kita ingin membuat lubang kerucut, kita gunakan si countersinknya. Ups, tidak perlu membuka si caknya ini, tetapi kita tinggal merubah mode dari pembautan ke pengeboran atau sebaliknya dari pengeboran ke pembautan. Ini tinggal kita lepas ketika sudah membuat countersink. Kemudian kita lakukan lagi pembautan. Lubangnya sudah kita buat, kita lakukan pembautan. Dan baut yang biasa kita buat itu biasanya kita menggunakan yang PH2. Jadi baut-baut yang umum. Oke, demikian video singkat saya untuk countersink. Semoga bermanfaat. Salam.